Sebagai bukti sokongan anda yang dihormati, jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum guys, welcome to Harus Question Channel. Permohonan baru rayuan BPN 2.0 dalam proses dan akan dibayar Januari 2021. Sumber bernama Kuala Lumpur. Proses semakan permohonan baru dan rayuan untuk Bantuan Prihatin Nasional 2.0 sedang dijalankan dan pembayaran bagi mereka yang lulus akan dibuat pada Januari 2021, kata Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Di bawah pakej rangsangan ekonomi Kita Prihatin, beliau berkata setakat 4 Disember seramai 10.13 juta penerima mendapat manfaat daripada pembayaran fasa pertama BPN 2.0 membabitkan jumlah RM4.6 bilion atau 97% daripada RM4.8 bilion yang telah diluluskan bagi fasa pertama. Proses pembayaran melalui BSN juga masih diteruskan sejak 26 Oktober yang lalu. Bagi geran khas prihatin GKP 2.0, setakat 4 Disember, sejumlah RM856.9 juta telah berjaya dikreditkan ke dalam akaun 285,626 PKS Mikro yang telah diluluskan. Proses rayuan juga telah dibuka dari 7 Disember hingga 21 Disember yang lalu. Kesemua rayuan akan melalui proses semak silang antara Lembaga Hasil Dalam Negeri dan pihak berkuasa tempatan dan keputusan akan diumumkan dalam masa terdekat. Katanya dalam pembentangannya mengenai laporan laksana ke-34, laporan terakhir untuk 2020 melalui laman Facebooknya hari ini. Menjelang 2021, Tengku Zafrul berkata dalam negara terus berhadapan dengan situasi COVID-19, kerajaan telah menyediakan pelbagai bantuan termasuk pakej penjana dan Kita Prihatin yang masih berterusan serta inisiatif belanjawan 2021 yang bakal dilaksanakan. Ini termasuk fasa kedua BPN 2.0 berjumlah RM2.2 bilion yang akan disalurkan pada Januari 2021 dan program iSinar KWSP, katanya. Semoga perkongsian ini akan memberi manfaat kepada anda dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini kerana subscribe itu percuma ya. Terima kasih.